Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan berbagi informasi gimana caranya mengubah suara di Telegram ya. Kalian bisa simak videonya. Yang pertama, kalian bisa masuk ke aplikasi Play Store terlebih dahulu untuk menginstal aplikasinya ya. Untuk aplikasinya sendiri namanya Video Telegram ya. Kalian bisa ketikkan seperti ini, Video Telegram. Kalian bisa install terlebih dahulu. Di sini bentuknya seperti ini ya, gambar aplikasinya ya. Bagi saya ini sudah menginstal, kita langsung buka saja. Di sini kita bisa izinkan terlebih dahulu, terus kita disuruh untuk memilih. Kita pilih yang bahasa Indonesia saja, oke. Terus ini kita disuruh untuk memulai percakapan ya, kalian bisa pilih untuk percakapannya ya. Di sini kalian bisa memasukkan nomor yang sudah kalian daftarkan di Telegram sebelumnya. Untuk apa? Untuk menerima kode OTP ya, atau kode verifikasi untuk mendaftarkan di Video Telegram ini ya. Oke, saya masukkan nomor saya terlebih dahulu ya. Kita tunggu sebentar lagi proses. Setelah ini kalian akan mendapatkan kode OTP-nya ya. Oke teman-teman, untuk kode verifikasinya ini dikirim lewat Telegram ya, bukan dikirim lewat pesan biasa. Untuk itu kalian sebelum mendaftarkan untuk Video Telegram ini, kalian bisa daftarkan untuk Telegramnya yang seperti biasa ya. Oke, saya akan masuk ke aplikasi Telegramnya untuk melihat kode OTP-nya. Untuk kode OTP-nya saya udah masuk ini ya, 53109. Oke, kita masuk saja ke ini Video Telegram. Oke, kita izinkan saja. Oke, untuk tampilan awalnya kurang lebih ini seperti Telegram ya. Untuk mengubah suara-suaranya kalian bisa ini ya, diketikkan ini ya, pojok kiri atas yang garis 3 ini kalian klik saja. Setelah itu kalian cari yang pengaturan ini ya, videogram setting. Setelah itu kalian cari yang messaging. Di sini ada voice mode yang paling atas ini, kalian bisa klik saja. Setelah itu kalian bisa pilih-pilih untuk modenya ya, mode 1, mode 2. Untuk hasilnya seperti ini ya, mode 1 sampai mode 6 kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk mode satunya saya sudah buat tadi seperti ini, kalian bisa dengarkan ya. Jadi suaranya seperti robot ya. Untuk kita untuk lihat yang voice mode 2 nya seperti apa, kita dengarkan sama-sama ya. Ini untuk voice yang mode 2, kurang lebihnya suaranya seperti jadi untuk yang voice mode 2 suaranya seperti robot tapi agak sedikit jelas ya daripada yang voice mode 1. Kita lanjut ke voice yang mode 3 untuk suaranya seperti ini. Ini yang mode 3 untuk voice-nya yang mode 3 seperti ini. Ini. Oke, kita lanjut lagi untuk yang voice mode 4-nya kurang lebih suaranya seperti ini ya. Ini untuk voice yang mode 4 ya, suaranya agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya. Ini. Oke, setelah itu kita lanjut yang voice mode 5-nya. Untuk yang voice mode 5-nya suaranya agak medok-medok gimana, cocok buat untuk suara cewek ya. Voice yang mode 5 suaranya agak medok-medok gimana gitu, suaranya ini pas buat suara agak sedikit ke cewek-cewekan ya. Ini voice.
Oke, kita lanjut lagi untuk yang voice mode 6-nya, suaranya agak sedikit cepat ya biasanya dari yang voice mode 5-nya ya. Kita untuk dengarkan yang voice mode 6. Yang mode 6 suaranya berbeda ya, agak nyaring-nyaring gimana gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk perubahan suara-suaranya dari awal sampai ke 6 mode ini ya. Oke, kurang lebih untuk suaranya seperti itu ya. Kalian bisa tentukan dengan selera masing-masing ya. Dari yang voice normal sampai voice yang mode ke 6 ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya rasa sudah cukup dan kalian sudah mengerti ya. Bagi kalian yang belum paham bisa komentar di bawah video ini, nanti saya akan jelaskan sebisa saya ya. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel saya ini bisa dukung channel saya ini terus dengan cara di subscribe, di like, di share ke media sosial kalian ya, agar channel ini berkembang dan bersemangat untuk membuat video tentang tutorial yang menarik lagi buat kalian semua. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.